Mengrebu-rebu warga di 11 desa di Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur pas sesedek bari ngarempak protokol kesehatan. Di Namprona, eta hal teh ngabalukarkeun salasa urang warga kapiuhan. Nya kawas kitu kayaan warga nuker ngantri vaksin di 11 desa sakacamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur poe Jumaah nu anyar kaliwat. Eta warga nu jumlahna leuwih ti 1000 teh beuki nganteg nalika anjog di buruan pendopo Kecamatan Sindang Barang. Lantaran inggis teu kabagian vaksin, warga ngarangsek asup ka tempat vaksin tur pas sesedek bari apilain kana protokol kesehatan. Balukar rehana warga nu beuki pas sesedek salah saurang warga kapiuhan tur tati kusruk tepi ka nandangan tatu dina irungna. Katambah-tambah petugas anu ngatur eta vaksin teh saeutik atuh dina prak-prakan vaksinasi massal teh leuwih teu bisa diatur. Lian ti kitu rea warga nu datang ti isuk mula taca nampa vaksin. Asep Suparman, koordinator vaksin mobile ti Pemda Cianjur nembrakeun vaksinasi kiwari dicawiskeun keur 1000 urang. Tapi warga tembong sarumanget ku kituna nu datang ngaleuwihan target. Pihakna oge geus sateka pola ngatur warga, tapi tetap wae warga datang lantaran sieun teu divaksin. Untuk mobile vaksin ini kebetulan sampai hari ini, mulai dari launching pertama sampai hari ini, kita sudah 6.000 vaksin kita manfaatkan kepada penerima di Cianjur ini. Hampir pelajar saja sudah 10.000 ya, lebih. Jadi kerjasama dengan TNI Polri, jadi jajaran Polres juga, jadi jajaran Kodim juga, kita laksanakan kebiasaan vaksin. Tidak hanya dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan, mobile vaksin kita manfaatkan. Hasil vaksinasi di Kabupaten Cianjur jero sapoe 1000 vaksin pikeun saban kalangan. Tapi hanjakal prak-prakan vaksinasi jenis Sinovac anu rea ramat kamalena ngalantarankeun warga rea nu teu divaksin dina hambalan munggaran. Warga ngarasa kuciwa tacan meunang vaksin, dimasar kana keterangan petugas yen stok vaksin anu aya tacan nguntupan. Divaksin, Bu? Iya, mau divaksin ini udah siang, tapi nggak kebagian antrian. Udah nanyain sama panitia, udah habis katanya. Emang jatahnya berapa? Katanya 1000, Bu. Jatahnya katanya, nggak tahu jatahnya berapa, katanya 1000. Tapi yang datang banyak ini. Nggak kebagian antrian, mana jauh lagi, mana ngojek, udah kesiangan. Heri Setiawan, Bandung TV.